Jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Oh ya, bagaimana kabar kalian semua? Moga-moga sahabat-sahabatku yang setia di channel ini yang selalu mengikuti setiap video-video dari saya, semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap dalam kesehatan yang prima, dan tidak lupa berbahagia bersama orang-orang yang tercinta. Oke, teman-temanku, untuk kali ini mungkin video saya sedikit berbeda karena kali ini saya memberanikan diri untuk nongol di depan kamera. Kali ini masih seputaran power amplifier. Saya memiliki sebuah power amplifier yang mungil. Ini adalah power bikinan atau rakitan dari Butu Audio, dimana ini dikirim oleh teman saya yang katanya ini mengalami kerusakan seperti itu. Untuk power amplifiernya produksi dari Butu Audio seperti ini. Ini basicnya PA 900 yang mungkin sudah banyak sekali beredar di pasaran dan teman-teman miliki tentunya. Jadi saya akan mencoba memperbaiki tipe power ini. Jadi kita akan langsung saja melakukan perbaikan. Oke, teman-temanku, jika dilihat pada bagian PCB terjadi kerusakan yang sangat, ya, kelihatan sangat parah ya, karena IC IR2110 nya ini dalam kondisi yang pecah. Terus untuk MOSFET nya sendiri tidak belum mengukurnya. Jadi langkah awal untuk memperbaiki power ini, saya akan mencabut dulu IC yang sudah terbakar ini. Kemudian saya akan memeriksa MOSFET dengan melepasnya dulu. Terus memeriksa dioda senernya. Yang ini. Ini dioda sener berapa volt ini ya? Mungkin 12 volt mungkin nih. Kita akan memeriksanya, terus memeriksa dioda gate dan resistor gate nya juga nanti, terus memeriksa dioda di bagian LPF di belakang. Jadi saya akan mencabutnya dulu. Untuk komponen-komponen sudah saya cabut. IC hancur, jadi saya pasangi soket di sini. Dan jangan lupa kalau PCB sudah gosong itu harus dibersihkan dengan sangat bersih sekali. Jangan sampai menyisakan ada arang di PCB, karena itu bisa menjadi penghantar arus seperti itu. Jadi di lokasi yang terbakar IC, saya mengganti kapasitor, dua kapasitor 100 nF, diganti dengan tipe Millar yang awalnya bawaannya itu adalah tipenya kapasitor multi layer, juga sebuah elko 10 mikro 50 volt saya ganti. Kemudian saya juga mengganti diode senior 12 volt, di sini berfungsi sebagai
pembatas untuk membantu proses start PWM seperti itu. Kemudian saya mengukur untuk air gate dan diode gate di sini, dia tidak short diodenya, aman kedua diodenya ini untuk hik dan lunya. Kemudian apalagi ya, kemudian untuk bagian bawah ini, untuk bawaannya menggunakan diode SMD. Biasanya kadang-kadang rusak juga dia untuk tipe PA900 ini. Di sini saya menggunakan sebuah diode biasa dengan tipe 31DF. Untuk IC logic 4049 SMD ini belum saya ganti. Biasanya untuk kalau sudah IC IR-nya sudah hancur, sudah terbakar, biasanya itu IC logic itu juga rusak ini. Jadi ini akan saya ganti juga. Sekalian nanti saya akan memasang MOSFET yang baru dengan tipe P260. Oke, teman-temanku ya. Untuk penggantian komponen-komponen sudah saya lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk bagian IC logic saya kira harus segera kita ganti. Artinya kita harus menggantinya, wajib menggantinya. Karena jika sudah IC IR itu terbakar, besar kemungkinan untuk IC logicnya pun juga rusak. Jadi saya sendiri memang sudah stok untuk IC tersebut seperti ini, IC logic 4049. Terus perbaikan jalur dicek, takut ada jalur-jalur yang short atau menyambung satu dengan yang lainnya. Untuk IC depan ini sistem menggunakan IC quad 074, di mana IC ini terdiri dari 4 op-amp. Jadi IC komparator, IC balan, terus juga penguat untuk limiternya juga menyatu pada IC ini. Dan untuk IC ini saya kira tidak perlu diganti karena jarang sekali ditemukan kerusakan. Jadi intinya saya mengganti IC dioda senar MOSFET kedua-duanya, juga IC logic seperti itu. Dan sekarang kita saatnya kita mencoba. Sekarang kita akan mencobanya dengan menyambungkan power amplifier ke PSU unit. Di sini saya menggunakan sebuah speaker mini seperti ini. Oke, sekarang saya akan menyambungkan biasnya. Untuk langkah-langkahnya, kita nyalakan seperti itu. Tegangan PSU utama sudah masuk. Kita mengukurnya dulu untuk tegangan op-amp. Di sini terukur 12 volt untuk rail positifnya dan
12,4 untuk rail negatif. Sekarang kita akan menyambungkan biasnya. Bentar. Power sudah berbunyi. Kita akan mengukur dulu untuk DC offsetnya. DC offset terukur 13 mV. Dan saya kira ini sudah aman untuk DC offset di bawah 10 mili, di bawah 20 mV. Syukur-syukur bisa mendekati nol, posisi idle itu sudah bagus. Untuk frekuensinya ...238 kHz. Oke, power amplifier sudah menyala. Oke teman-teman, power amplifier PA900 produksi dari Putu Audio sudah berhasil kita perbaiki. Semoga ini video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kemungkinan mungkin memiliki power amplifier seperti ini dan mengalami kerusakan seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan videonya. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.